masalah kita ke siapa mandi mayat tak ambil ais mayat kepada mayat. So yang kedua pula tajuk tu lagi, iaitu air hak kita mandi tak cukup tiga, tak ada air berdarah, tak ada air kapur baru, tak ada air suci biasa ni dah. Ada so ya air berdarah ke, ada air kapur baru ke, tak tak ada air suci ni, memanglah air biasa ni kena ada. Kalau tak ada ni nak mandi tak boleh dah. Nak buat air kapur pun tak boleh, nak buat air berdarah pun tak boleh. Dua soalan. Tetap sakut pak dengan hamayat. Lepas tu hak lain laginya, masalah dia les majlis ada berapa kiblat. Kita kena tahu bila seorang mati tu hak wajib kita buat terhadap dia nyepak perkara mandi, kapas, maya, tanah. Hak lain daripada tu tu tak wajib. Kena ingat. Mandi, semaya, kape, tanah. Air semaya bukan wajib. Air semaya sunat saja kita ambil untuk mayat. Maknanya bila kita bahas itu, nyaki terlupa. Kalau tak terlupa pun sengelain tak sah ambil lah. Air semaya ke mayat, pakai mandi terus. Tak apa juga. Sah, boleh kita nak semaya. Kalau tak mandi, lupa mandi, ambil air semaya saja. Duk kata mandi dah. Tak sah kita nak semaya di atas mayat tu. Berdosa kita pergi tanah dengan begitu. Kena kita buka kapal semula, mandi semula. Kalau kita sudah kapal dah, sudah semaya dah, benar kita tanah, orang mandi, mari hunggah. Minta maaf. Jangan tanah lagi, aku berdosa lah. Sebab apa aku tak ada ambil semaya dia tadi. Tak apa dah, pakai tanah begitulah. Sebab sunat saja. So, lepas tu ambo nak tambah sikit nak tambah orang bercara mandi mayat ni. Jadi kebiasaan orang kita ni hak biasa, hak ambo duk tahulah. Ambo tak pandai juga, tak biasa juga dia lah mandi mayat. Masa kecil itu takut lah ni hingga sikit. Tengok orang mati tu takut. Pasal apa kau tak biasa, siapa kau tua ni pun duk berasa takut, duk berasa tak minat dengan mandi mayat tu. Jadi biasa orang duk royak, duk tanyanya, apa tu duk ikuti setengah-setengah tu, duk tengok jugalah lalan ni tu. Maknanya demo kerjanya dia mau mandi dulu. Mandi sudah baru ambil air semaya. Itu menyalahi tertib sunat. Hak sunatnya supaya dengan kita nak mani wajib, supaya dengan kita nak mani junub itulah. Sunat kita ambil air semaya dulu. Nak mani mayat pun ambil air semaya dulu. Ambil semaya ke mayat tu dulu. Ambil air semaya ke mayat sudah, lepas tu baru mandi. Kita dah mandi sudah baru ambil air semaya. Itu menyalahi tertib. Tu anak-anak komennya. Lepas tu masalah air tak cukup tiga tu sah tak? Sah tu pun sunat juga. Sunat kita mandi dengan air mutlak. Wajib kita mandi dengan air mutlak. We rata badai dia ke semuanya. We hilai habis najis-najis yang ada padanya. Malaikat darah orang mati syahid. Lepas tu tak kena mandi, tak kena basuh. Tak kena semaya dah dia tu. Ada pun air berdarah, air kapur, itu sunat sahaja. Kalau tak cukup ada mana-mana sah pun tak apa dah. Ada air darah ke, ada air kapur ke, kapur dengan air biasa. Kalau kata mandi air biasa saja, tak ada air darah, tak ada air kapur, sah, tak ada apa. Itu hak asalnya. Air darah, air kapur sunat. Kena ingat.